pilih bintang tamu yang bikin ya, ini. Sudah. Kita lihat dulu ya, silakan ini dia. Korek api biasanya hanya sekedar digunakan sebagai alat untuk menyalakan api. Tetapi di tangan Hilmi Ardiansa, batang korek api bisa menjadi sebuah karya seni yang bernilai jual tinggi. Warga asal Kabupaten Malang, Jawa Timur ini berhasil menyulap ribuan batang korek api menjadi miniatur bangunan dunia, tokoh superhero, pesawat, hingga monumen sejarah. Dan uniknya adalah semua miniatur dari batang korek api yang dibuat Hilmi tidak menggunakan skala ukuran khusus. Tetapi Hilmi hanya melihat dari gambar atau fotonya saja untuk bisa membuat kerajinan tangan dari batang korek api. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ardiansa. Hobi saya adalah membuat instalasi miniatur dari korek api. Kenapa saya memilih miniatur dari batang korek api? Karena mungkin dari segi tantangannya lebih menantang buat saya. Mungkin untuk bahan yang lain lebih banyak pilihan. Cuman dari batang korek api ini saya lebih suka, lebih menantang buat saya dan bisa untuk berbagai benda yang ingin saya buat jadi miniatur. Ini sebenarnya sudah lama sekali, dimulai dari dulu waktu SMP diberi tugas dari guru untuk membuat karya seni bebas. Saya coba-coba dari batang korek api ini, kok rasanya lebih enak untuk dilakukan, untuk dibuat itu enak. Akhirnya sampai keterusan sampai sekarang. Thank you.
karya pertama saya waktu SMP itu masih sederhana, masih seperti rumah-rumah kecil, ada kasih pagar-pagar, dikasih apa ya, ranting-ranting pohon. Alhamdulillah dapat nilai yang lumayan dari guru kesenian saya. Awalnya kesulitan saya mencari gambar itu karena dulu kan HP itu masih jarang, akhirnya nyari gambar dari kalender, sedangkan kalender itu kan posisinya cuman mungkin depan aja, mungkin dari atas aja. Tapi berikutnya semakin detail karena ada HP, kita bisa browsing mencari gambar dari Google. Alhamdulillah ya, diperbaiki lagi lah detail dari miniatur. Saya lebih disukai orang mulai diliput itu sekitar tahun 2017. Pertama kali saya upload di Facebook, kemudian yang pertama kali itu ada agen dari Trans7, alhamdulillahnya itu dari Hitam Putih. Nah, saya di antara percaya nggak percaya, akhirnya ya saya diundang ke sana. Ceritanya seperti itu, sampai sekarang ya banyak wartawan ke rumah, online, dari liputan TV sudah sering ke rumah. Ya alhamdulillah, paling enggak karya saya bisa dinilai banyak orang dan diapresiasi. Untuk yang paling berkesan mungkin waktu aku diliput di Rambuti. Mungkin itu awal aku diliput dan pertama kali itu adalah suatu liputan yang hampir semua orang tahu, Hitam Putih. Dan satu ya apa ya, ya kaget, ya bingung, ya seneng aja. Intinya mungkin kalau masalah harga karya saya itu mungkin itu kesekian, yang penting diapresiasi banyak orang, diliput dari acara yang terkenal, mungkin itu sungguh membuat saya bahagia sih, cukup seperti itu. Untuk miniatur-miniatur mungkin yang lebih saya suka seperti bangunan kuno, bangunan yang terkenal di dunia. Contohnya seperti depan saya ini kan, ini gereja Notre Dame. Ini suatu bangunan klasik. Salah satunya yang saya suka seperti ini, terus mungkin seperti Taj Mahal, ada Masjid Biru juga ada. Enggak, bangunan-bangunan yang terkenal dan diketahui sama banyak orang lah. Jadi orang lihat, oh ini bangunan ini, tahun ini. Kalau yang belum tahu ya, akhirnya tahu juga ini bangunan apa. Karya saya sendiri ini mungkin kalau untuk dibuat, untuk dijual itu mungkin itu urutan ke sekian. Sebenarnya saya intinya ingin membuat banyak koleksi bangunan-bangunan bersejarah. Nanti ada orang yang melihat ke sini itu bisa buat untuk belajar, untuk lebih mengenal di dunia ini ada bangunan terkenal ini. Mungkin itu yang lebih, tujuan saya lebih ke situ sih betulnya. Syukur-syukur saya bisa punya museum lah, museum khusus miniatur pentol korek. Seperti itu. Pesan-pesan saya untuk penghobi atau suka kegiatan seni apapun itu,
lakukan saja. Itu bisa mengisi luang waktu kita. Daripada kita pengong, kita bisa buat apapun itu. Insya Allah nanti hasil karya kita itu membuat kita bisa bangga, bisa menyenangkan hati kita, keluarga kita. Yang penting kita melakukan kegiatan seni itu dengan hati, dengan ikhlas dan senang. Bersama saya Ilmi Ardiansa, seniman pendol korek, tetap berkarya demi Indonesia. Jambah hangatnya hangat.